Tiga gejala penyakit jantung yang mungkin tidak Anda sadari. Yang pertama, kaki bengkak. Orang dengan kaki bengkak kiri dan kanan adalah salah satu tanda bahwa ada kelemahan fungsi jantung. Akibat ada pompa jantung yang kurang baik sehingga menyebabkan kakinya menjadi bengkak karena penumpukan cairan. Yang kedua, ada nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ini seringkali dianggap seperti sakit mah atau sakit GERD. Padahal bisa menjadi tanda serangan jantung yang berat. Nyeri ulu hati yang ditandai dengan mual dan keringat dingin mungkin merupakan tanda serangan jantung. Hati-hati ya. Yang ketiga, cepat lelah. Cepat lelah seringkali dikira karena faktor U atau faktor usia. Padahal mungkin merupakan tanda ada penyempitan di pembuluh darah jantung koroner yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Akibatnya, otot jantung mengalami kurang oksigen dan orang yang mengalami ini merasa cepat lelah atau cepat capek. Jadi ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan lebih baik lagi, mengobati atau deteksi dari awal sebelum terjadi komplikasi. Nah sekarang asiknya lagi ada cara untuk melakukan screening kesehatan dari rumah santai dengan cara screening kesehatan online dari BPJS Kesehatan. Jadi pastikan kepesertaan BPJS Anda aktif ya dengan cara membayar iuran sebelum tanggal 10 tiap bulannya.